dengan protap yang diberlakukan harus begini, harus begini, harus begini. Kami pun sudah kami lakukan, Pak. Kami sudah lakukan. Artinya, apa yang kami sampaikan di bapak-bapak ini bisa juga dilihat di lapangan apakah betul Bambang itu ngomong itu sesuai dengan SOP-nya. Bisa dilihat. Permintaan Pemkab Berau agar maskapai yang beroperasi di Bandara Kalimarau untuk membatalkan penerbangannya dituruti oleh 4 maskapai penerbangan yang ada. Hanya saja masih ada satu maskapai yang memang dalam tanda kutip ngeyel untuk tetap melakukan layanan penerbangan. Maskapai itu adalah Wings Air. Mengetahui keadaan ini dan ditambah lagi adanya dugaan satu warga Berau klaster Goa yang terindikasi positif COVID-19 atau Corona berdasarkan hasil rapid test, membuat masyarakat Berau membentuk aliansi warga Berau Bersatu untuk meminta secara khusus UPBU Kalimarau agar melakukan penekanan atau penegasan kepada Wings Air untuk membatalkan penerbangannya dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona di Kabupaten Berau. Lalu, seperti apa diskusi dan hasil dari penyampaian aspirasi aliansi warga Berau Bersatu? Saudara, saksikan liputannya. Bupati dan Wali Kota Berau juga sudah memutuskan untuk bisa melakukan pembatasan penerbangan, syaratnya penerbangan, dan surat yang dilayangkan pun alhamdulillah sudah ditanggapi oleh 2 maskapai, dan hari ini ada 1 maskapai lagi yang memberikan surat terkait mengikuti permintaan untuk libur 14 hari ke depan. Tapi ternyata di lapangan ada 1 maskapai yang masih ngeyel untuk terbang. Memang mereka berlindung pada aturan belum ada surat dari Kementerian Perhubungan Udara dan sebagainya. Tapi toh hari ini Batik Air sudah mengeluarkan surat. Jadi alasan itu tidak relevan lagi sebenarnya kalau kami lihat. Nah, kemudian kita sepakat bahwa pembatasan ini tidak berlaku untuk kargo, barang, kemudian medis dan sebagainya. Tapi yang kita hari ini dukung bersama, sepakati bersama adalah perlu ada pembatasan orang. Nah, persoalannya adalah di saat situasi seperti ini dan bahkan Berau sudah satu positif walaupun hanya rapid test, posisi bandara adalah posisi krusial, apalagi bandara Balikpapan. Wing ini melayani rute Balikpapan yang kalau saya 3 kali kan. Di mana bandara Balikpapan itu kuncinya pertemuan 4 daerah red zone. Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Balikpapan sendiri. Dengan kondisi bandara Balikpapan yang red zone, kemudian Wing masih terbang mengikuti rute Samarinda, Balikpapan Berau, itu kan sangat mengkhawatirkan bagi kami. Jadi permintaan kita memang tidak terlalu besar, Pak. Kita hanya minta, tolong Wings ikuti himbauan atau permintaan Pemda Berau. Biar bagaimana, Pak Bupati itu pimpinan kita, pimpinan daerah. Jadi kalau sampai surat yang dari Pemda Berau 2 kali dikirim saya tidak lanjuti, tidak direspon sama Wings, kita sebagai warga Berau jelas tersinggung gitu loh. Dengan kondisi seperti ini, kita berharap Wings punya attitude yang baik nggak gitu, terhadap respon terhadap surat yang Pemda Berau. Jangan hanya mendapatkan bisnisnya, bukan hanya soal itu, Pak. Ini kita harus punya bicara kerugian, semua rugi. Masyarakat yang pedagang kecil aja dihimbau untuk tutup. Tutup, Pak, di tepian. Nah, ya ini masa Wings sebagai perusahaan besar aja masih mau beroperasi gitu. Jadi pada prinsipnya kita harap pihak bandara bisa berupaya bagaimana bisa memfasilitasi sikap pemerintah Kabupaten Berau terhadap maskapai sebagai mitra bandara untuk bisa benar-benar menjadi pedoman, jadi benar-benar dipatuhi lah. Kami selalu yakin, Pak, bahwa hari ini jelas kata Presiden, kata Kapolri bahwa
hukum tertinggi sekarang ini adalah keselamatan masyarakat. Ya, itu yang harus digarisbawahi. Jadi kalau ada hari ini yang masih berkesah bahwa itu masih kami menunggu dari atas, kami masih nunggu keputusan dari atas. Ya mohon, karena sudah ada juga keputusan bupati dan pemerintah daerah, itu juga sama-sama kita hargai. Yang kemarin ternyata itu di screening sedemikian rupa masih ada yang lolos. Ya, yang klaster gua hari ini tuh udah positif 80%. Dan masih ada 3 orang rencananya kalau di kolonel saya merancang. Dan hari ini kalau okelah kita semua screening semua di ini. Buktinya apa, Pak? Lolos. Mungkin kita sudah ada di bandara tes apa dan lain sebagainya. Hari ini ada yang lolos. Jadi mohon Pak Bambang, kami mohon bantuannya juga untuk memberi pemahaman kepada teman-teman Wings, ya, membuka hati sedikit, berkorban sedikit, ya kan? Selama ini bertahun-tahun sudah Wings ada di Berau, kita tidak pernah ada arah ke sana, Bu. Hari ini Garuda, kemudian SJ dan lain sebagainya sudah membuka hati untuk menstop dulu sementara. Ini yang kami sangat harapkan. Pelarangan atau penutupan penerbangan angkutan udara niaga maupun non-niaga pada prinsipnya dapat dilakukan. Pada prinsipnya dapat dilakukan, Pak. Ini adalah kutipan dari Dirjen Udara sendiri, Pak. Bapak selaku keterwakilan dari Kementerian Perhubungan, yang tentu juga bagian dari Dirjen Udara, ya, harapan kami, Pak, kutipan pada prinsipnya dapat dilakukan, Bapak berkoordinasi sama mereka. Apa langkah yang harus dilakukan, Pak? Karena kalau saya lihat sebenarnya, di sini dijelaskan, Pak, jelas, kalau untuk melakukan hal itu, disosialisasikan dulu kepada pelaku usaha. Ini kutipan dari Dirjen Udara, loh, Pak, ya. Nah. Mungkin yang kami sampaikan ini Mbak Ratna bisa sampaikan ke manajemen di atas. Kalau memang faktanya 4 maskapai lain memang sudah menghentikan, cancel flight ya, sementara Wings masih. Ini kita berdoa sama-sama semoga COVID-19 tidak masuk ke Berau lah. Itu harapan terbesar kita ya. Semoga kita semua ini bisa terbebas dari COVID. Namun, mohon dipertimbangkan digarisbawahi Mbak Ratna, jangan sampai dengan Wings tetap beroperasi dalam artian ngeyel tadi, tiba-tiba Wings menjadi sarana penyebab masuknya COVID ke Berau. Ini yang perlu digarisbawahi besar-besar, jangan sampai itu terjadi, Mbak Ratna. Tolong itu disampaikan ke manajemen pusat. Di kami sudah disampaikan sebelum hari Sabtu pada diundang untuk ketemu itu, ada surat edaran di kami, di internal kami, bahwa dilakukan pembatasan itu jika antara pemerintah kabupaten selaku pemegang pemerintahan di daerah dengan maskapai yang beroperasi itu bisa dilakukan dengan baik, bandar udara dan otoritas dalam hal ini bisa menjembatani, memediasi, sehingga maksud dan tujuan dari pemerintah kabupaten itu yang baik, sehingga bisa ditangkap dan dipahami baik pula maksudnya oleh masyarakat. Jadi harapan kami ketika menjadi mediasi ini, ya pengennya sih semuanya bisa clear dan terbaik, kan? Gitu, yang terbaik. Nah, ketika bicara bandara tutup, bandara lock, saya selalu menyampaikan ke teman-teman pimpinan daerah bahwa regulasi kami di bandara udara itu tidak sesederhana yang mungkin teman-teman bayangkan. Artinya ketika mau nge-lockdown atau menutup bandara itu tidak gampang untuk ditutup. Makanya kami sampaikan bahwa bandara sebagaimana tugas dan fungsinya kami melayani terkait ke bandar udaraan, kami tetap berjalan. Nah, terkait dengan pembatasan yang tadi, kembali tadi antara pemerintah daerah dengan maskapai duduk bersama, kami ada di tengah untuk memediasi. Maksud yang baik itu supaya harapannya bisa sama-sama yang baik, gitu. Sama-sama yang baik, dan maksud yang baik itu akhirnya bisa tertangkap
oleh publik jadi baik. Dan di lapangan, di masyarakat itu tidak terjadi kegaduhan. Komunikasi saya pun dengan pemerintah daerah itu selalu apa yang menjadi keputusan yang terbaik, kami pasti dukung. Yang terbaik pasti kami dukung. Tidak boleh otoritas bandara sini melarang maskapai itu apa untuk tidak terbang, tapi ya pembatasan boleh. Kemarin kan sudah disampaikan harapan dengan Kominda kan pembatasan judulnya. Jadi kalau dari masyarakat ingin menyampaikan aspirasi ya, saya yakin Bapak Kepala juga akan mendukung. Apapun aspirasinya pasti akan ditampung. Tapi dalam arti ya kita yang cuma bisa menghimbau dari polisi. Kalau sampai anarkis, sampai mengancam dengan kekerasan atau cuma kekerasan, ya mau nggak mau kita bertindak tegas kalau dari Polri. Nah makanya saya datang sini diutus Pak Kapolres, ya intinya kami akan mengawal aspirasi rekan-rekan, tapi juga rekan-rekan tidak bisa memaksakan karena beliau juga punya aturan, beliau juga perwakilan Kementerian Pusat di sini. Jadi saya minta tolong jangan ada ancaman. Yang kedua juga ya rekan-rekan wajib tahu sekarang ini posisinya nih kita lagi penanganan semua COVID-19. Dan ya kerawanan-kerawanan terjadi yang namanya terjadi namanya medsos tuh kita akan monitor semua. Jadi jangan sementara rekan-rekan juga ya dengan gerakan-gerakan ini juga harus bisa bijak-bijak kira-kira seperti apa sih langkah saya yang tidak intinya kita memberikan aspirasi kepada masyarakat, kita kasih aspirasinya kepada kepala bandara tapi tidak melanggar konteks-konteks peraturan hukum lainnya, termasuk ya kita jaga-jaga di medsos, jangan ada provokasi-provokasi yang lainnya, nanti rawan itu, nanti benturannya ya dengan kami pasti. Yang pertama tanggal 28 mungkin kita ada rapat sama Mustida dengan Bapak juga dengan Pak Bupati. Itu begitu rapat, hasil rapat saya share dan saya email ke semua manajemen termasuk itu Niaga. Jadi di divisi kita itu adalah Niaga yang pengatur operator 121, dia yang mengambil kebijakan. Itu semua sudah saya share sampai yang revisi tanggal 31 Maret ya Pak ya, itu sudah saya share. Tapi sampai saat ini mungkin kita ada pengurangan frekuensi, kita Brau Balikpapan 4 kali, Brau Samarinda 1 kali, menjadi satu flag, Brau Balikpapan aja, itu jam Samarinda enggak? Samarinda enggak? Enggak ada, Brau Samarinda juga kita cancel, jadi hanya satu kali Brau Balikpapan itu jam 10 pagi. Memang sih penumpang juga sangat minim. Saya juga sudah menyampaikan dengan pihak manajemen permintaan Bapak Bupati seperti ini, permintaannya sudah saya sampaikan dan sampai dilayangkan surat yang kedua, yaitu ada dengan beberapa persyaratan. Dan hari ini yang saya dapat info dari pihak direksi, mereka akan membalas surat dari Bapak untuk surat yang kedua. Jadi nanti akan saya sampaikan ke Bapak Bupati langsung. Mohon maaf, memang sebenarnya jadi beban moral buat saya. Di sini saya hanya sebagai pelaksana operasional di daerah dan tidak dapat mengambil kebijakan apa-apa. Jadi semua saya kembalikan ke pihak manajemen. Jadi kalau memang ada surat atau ibaratnya inspirasi dari bapak-bapak semua, insya Allah akan saya sampaikan. Jadi saya tunggu bapak mungkin tahu WA ya, saya nanti bisa di WA-kan aja ke saya biar saya langsung email ke pusat ya. Seperti itu Pak. Beraunews.com, media online, selalu membangun.